Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Tanpa terasa tahun 2022 akan segera berakhir. Dan di tahun ini, banyak sekali peristiwa yang terjadi di kalangan selebriti tanah air, mulai dari yang buka usaha baru, hingga yang baru saja memiliki fasilitas mewah. Namun yang tak kalah menarik dari semua itu adalah, sejumlah artis tanah air ini berhasil menjadi seorang penyanyi yang paling bersinar di tahun 2022 di usianya yang masih sangat muda. Bear of Converse tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut ini beberapa penyanyi muda yang paling bersinar di tahun 2022. Tiara Andini. Impiannya untuk menjadi seorang penyanyi yang sukses dan terkenal pada akhirnya tercapai jua. Mimpi itu mulai terwujud semenjak pemilik nama lengkap Tiara Anugrah Eka Setyo Andini itu didapuk menjadi runner-up dari Indonesian Idol musim ke-10. Bahkan di tahun 2022, pelantun lagu Gemintang Hatiku tersebut berhasil menjadi seorang penyanyi muda yang paling bersinar. Dan yang lebih membanggakan lagi adalah kekasih Alsat Ahmad ini sukses menyabet penghargaan sebagai penyanyi solo wanita paling ngetop yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi pada bulan Maret 2022. Selvi Yama. Selviani atau yang familiar disapa dengan Selvi Yama termasuk pada salah satu penyanyi dangdut yang tidak hanya memiliki suara khas melainkan juga pandai membuat cengkok yang jarang dimiliki oleh penyanyi lainnya. Tak heran jika dirinya selalu menjadi juara dari setiap kompetisi yang diikutinya, mulai dari tingkat daerah hingga skala nasional, yakni menjadi juara satu Liga Dangdut 2018. Pencapaiannya itu yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang penyanyi dangdut yang dilulukan publik. Ditambah lagi dirinya terus menelurkan sebuah karya yang ciamik. Di samping itu, Selvi Yama berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Dangdut Award 2022 kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, penyanyi daerah solo wanita terpopuler, dan social media darling. Leodra. Penyanyi kelahiran Medan pada tanggal 21 Juni tahun 2003 ini merupakan juara Indonesian Idol musim ke-10 yang sudah tak lagi diragukan kualitas suaranya. Untuk itu tak heran bila di usianya yang belum genap ke-20 tahun sudah menyabet berbagai penghargaan. Bahkan sebelum jadi artis terkenal, Leodra telah meraih penghargaan di kompetisi menyanyi solo internasional Sanremo Junior 2017 di kota Sanremo, Italia, tepatnya pada saat dirinya berusia 14 tahun. Tidak hanya itu saja, di tahun 2022, pemilik nama asli Leodra Margareta Ginting itu tidak hanya sekedar menjadi penyanyi muda yang paling bersinar, akan tetapi juga dirinya sukses menyabet penghargaan Asia Artis Award 2022 kategori Asia Celebrity Award yang diselenggarakan di Jepang. Siva Magnolia. Siva Magnolia termasuk pada salah satu penyanyi muda yang paling bersinar di tahun 2022. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang didapatkan oleh perempuan 21 tahun tersebut. Diketahui artis bertampang imut ini sukses meraih piala AMI Award 2022 pada tanggal 13 Oktober 2022. Ia memenangkan hal itu bersama Rizky Febian dalam kategori karya produksi kolaborasi terbaik lewat lagu duet mereka Terlukis Indah. Di samping itu, Siva ternyata juga berhasil meraih piala Indonesian Movie Actor Awards 2022 kategori pemeran pendatang baru terfavorit lewat film Pulang. Kesa Lefronka.
selebriti kelahiran Malang ini secara perlahan berhasil tumbuh menjadi seorang penyanyi yang cukup dikenal di kancah permusikan tanah air. Bahkan di tahun 2022, gadis manis itu masuk jajaran penyanyi muda yang paling bersinar. Kesa tidak hanya bersinar di Indonesia saja, melainkan juga dikenal hingga ke Malaysia. Ia berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Industri Musik ke-2023 di Malaysia pada tanggal 11 September 2022. Menurut berita yang beredar, bahwa penyanyi yang melebarkan karirnya ke dunia akting ini memenangkan kategori lagu Melayu terbaik lewat lagunya yang bertajuk Tak Ingin Usai. Mahalini. Pemilik nama asli Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja tak lain dan tak bukan merupakan seorang penyanyi yang mampu menghipnotis pecinta musik tanah air lewat karya-karyanya yang memukau. Di mana salah satu lagu miliknya yang berhasil mengantarkannya menjadi penyanyi yang paling hits di tahun 2022 adalah Sisa Rasa dan Melawan Restu. Tidak cukup sampai di situ saja, lagu tersebut membuatnya masuk nominasi dalam 3 kategori di Anugerah Musik Indonesia 2022. Namun, dia masih belum berhasil menyabet penghargaan dalam ajang bergengsi itu.